Jawa Tengah. Pagi ini saya berada di Desa Bendono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang merupakan pusat lokasi penanaman pohon mangrove dalam rangka program Polda Jateng Magiri Segoro. Program ini akan dilaunching secara langsung oleh Kapolda Jawa Tengah dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran TNI Polri, pemerintahan, aktivis lingkungan hidup, serta masyarakat di Jawa Tengah. Saya dapat telepon dari pagi sampai malam, semuanya seluruh Jawa Tengah ikut. Dan ini merupakan pemantik Bapak Gubernur, barangkali bisa kita gerakkan yang lebih masif sehingga Jawa Tengah terbuka. Nah tentu yang lain hari ini, suka tidak suka, mau tidak mau mesti menanam. Dan mangrove ini tidak hanya sekedar nanti bisa magri di laut tadi itu, tapi sebagai sumber kehidupan. Karena nanti pemijahan ikannya kira-kira ada di situ, terus kemudian makanan ada di situ. Kegiatan namanya Magari Segoro. Jadi Magari Segoro itu menanam mangrove di 16 polres jajaran yang mempunyai garis pantai maupun sungai. Dari 16 polres yang kita lakukan, masing-masing polres minimal 50.000 sampai 70.000 pohon mangrove ditanam secara serentak. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk dalam rangka meningkatkan terkait dengan wilayah pantai kita yang terkena abrasi, wilayah pantai kita dalam rangka meningkatkan ekosistem laut, dan dalam rangka mengeliminir terkait dengan gas emisi yang diakibatkan kegiatan ini. Mengucapkan terima kasih atas program dari Kapolda Magiri Segoro yang pada pagi hari ini menanam 1 juta mangrove. Selamat dan sukses. Mencatat prestasi dari Polda Jawa Tengah, yaitu penanaman 1 juta bibit mangrove serentak terbanyak di 16 titik tingkat Polda.